Baru-baru ini kecoh di media sosial mengenai penampilan isteri kepada pelakon Beto Kushairi di malam kemuncak anugerah bintang paling popular Berita Harian menarik perhatian disebabkan nampak seakan-akan baby bump. Bagaimanapun, Beto menerusi siaran langsung di TikTok pada Sabtu tampil menjelaskan dia dan isterinya masih belum dikurniakan rezeki cahaya mata seperti yang didakwa di media sosial. Kecoh dekat TikTok pasal keadaan isteri saya. Ada yang kata nampak baby bump lah, pregnant. Saya nak jelaskan dekat sini, tak, isteri saya tak mengandung, tak pregnant. Gambar yang diambil itu mungkin disebabkan angle. Saya nak jelaskan dekat sini, saya dan isteri tidak menantikan cahaya mata. Belum ada rezeki, jelas Beto. Kami okey, tak ada masalah. Satu benda yang bukan mengganggu atau buat kami stres bila tak ada zuriat ini. Cukup setakat itu. Kami gembira. Kalau ada rezeki, amin. Alhamdulillah. Setakat ini tak ada. Dan isteri saya tak mengandung, ujarnya lagi. Spekulasi mengenai perkara itu mula timbul apabila tular video memperlihatkan Beto dikatakan mengusap perut isterinya. Sebaik saja diumumkan pemenang kategori aktor filem popular.